Hafsah binti Umar. Hafsah binti Umar bin Khattab, ia adalah bunga di mana Allah menyatukan berbagai kemuliaan dan keutamaan yang sulit dilukiskan kata-kata pena. Karena ayahnya adalah sosok pembeda yang hak dan batil, Al-Faruq umat ini. Umar bin Khattab adalah sosok yang keislamannya sebagai kemenangan, hijrahnya sebagai pertolongan, dan kepemimpinannya sebagai keadilan. Sedangkan ibunya adalah Zainab binti Mas'un, saudari seorang sahabat mulia Utsman bin Mas'un, yang ketika meninggal dunia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan menciumnya dengan air mata berderai menetes di pipi Utsman. Dialah orang yang pertama dimakamkan di Baqi'.